Untuk penerima manfaat beras sejahtera di Kalsel tahun ini berkurang dibanding 2017. Selain itu, jumlah beras yang diterima masing-masing KPM turut dipangkas dari 15 kg menjadi 10 kg. Jumlah KPM Rasta di Kalsel tahun ini 147.464, turun dibanding 2017 yang saat itu sebanyak 149.293 KPM. Pemangkasan KPM ini berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial dari hasil verifikasi. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Sosial Kalsel Adi Santoso, usai peluncuran penyaluran Rasta di Kecamatan Banjarmasin Timur Senin pagi. Selain itu berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini, setiap KPM hanya mendapat jatah 10 kg. Turun dibanding tahun lalu setiap KPM menerima 15 kg. Perbedaan lainnya, tahun ini penerima KPM tidak perlu lagi membayar setiap kali penyaluran. Turunan ini salah satunya disebabkan oleh data KPM tahun 2017 ketika dilakukan verifikasi 2018 itu sudah dianggap mandiri. Oh, mandiri ya. Atau dia sudah memiliki kemampuan dan tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial beras sejahtera. Jadi problema kita ini terkait dengan misdata. Ini tugas dari seluruh kabupaten kota untuk melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Itu saja. Para KPM yang kebanyakan lanjut usia mengaku terbantu dengan penyaluran Rasta ini. Apalagi tahun ini mereka tidak perlu membayar seperti tahun lalu dengan kisaran harga Rp25 hingga Rp27.000 per 15 kg. Berapa liter dulu dapat? Sekarung kayak apa? Sekarung. Dulu sekarung isinya berapa? 15 kilo. 15 kilo. Dulu beli? Beli. Bayar. Berapa, Bu? Nah, sekarang kan gratis, Bu. Iya. Ya, Bapak, Bu, perasaannya, Bu? Iya. Kadang ngeluarkan duit lagi lah. Kalau berasnya bagus aja lah, Bu. Bagus. Hari-hari pakai beras ini. Gratis, Pak, dapatnya, Pak. Iya. Kalau tahun kemarin bayar? Bayar. Berapa, Pak? 27.000. Hari-hari pakai beras ini, Pak? Iya. Bagus berasnya, Pak? Bagus. Tahun ini penyaluran Rasta dilakukan setiap tanggal 20. Dengan digratiskannya Rasta ini, diharapkan tidak ada lagi penyelewengan, seperti marak terjadi saat program ini bernama Beras Miskin atau Raskin. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan.